Selamat datang di SMK Negeri 64 Jakarta. Perkenalkan, saya Ibu Maria Ulfa Agustin, Kepala SMK Negeri 64 Jakarta. Visi SMK Negeri 64 Jakarta adalah memiliki tamatan yang berbudi pekerti luhur, berkarakter, profesional di bidangnya, berwawasan global, berjiwa wirausaha, berprestasi berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan misi SMK Negeri 64 Jakarta adalah sebagai berikut. Ada dua program keahlian di SMK Negeri 64 Jakarta. Yang pertama adalah multimedia atau MM, dan yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak atau RPL. SMK Negeri 64 Jakarta sekarang berada di Jalan Ja'ani Nasir, di belakang kelurahan dan berhadapan dengan SDN 07 Cawang. Selamat bergabung menjadi warga baru SMK Negeri 64 Jakarta. Salam sehat, semangat, dan bahagia. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 64 lebih hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pateng Sutisna, sebagai Kepala Tata Usaha SMK Negeri 64 Jakarta. Kemudian selamat datang kepada seluruh siswa, seluruh peserta didik baru di SMK Negeri 4, Negeri 64 hebat. Dan lihat, gedung kita megah, pasti pikiran kalian juga megah, dan hasil karya, hasil belajar kalian juga megah. Hebat untuk SMK 64, hebat untuk kita semua, sehat selalu, dan sukses! Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Thank you.
got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be in the great outdoors forever. Selama 2 tahun ini alhamdulillah cukup mengesankan, karena guru-guru yang mengajar di 64 sangat terbuka, enak sekali untuk diajak komunikasi, berdiskusi, dan gak pernah berhenti untuk memberikan kami semangat selama melakukan PJJ di masa pandemi ini. Dan guru-guru di 64 selalu memberikan solusi-solusi ketika kami sebagai pelajar mengalami kendala selama melakukan PJJ. Dan pesan saya sebagai ketua OSIS di 64, teman-teman kelas 10 yang baru masuk di 64, kalian semangat terus untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini. Jaga kesehatan, jaga attitude, jaga sopan santun kepada guru-guru kalian, orang tua kalian, dan kakak kelas kalian. Karena aku yakin kalian adalah anak-anak hebat yang bisa menjaga attitude dan bahasa sopan santun dimanapun dan bagaimanapun caranya. Kalau gitu, terima kasih. Segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Nurullah dari SMK Negeri 64 Jakarta, kelas 12 jurusan multimedia. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang apa yang sudah saya dapat selama hampir 3 tahun menjadi murid SMK Negeri 64 Jakarta di jurusan multimedia. Oke. Untuk multimedia tersendiri itu adalah bagaimana kita bisa menyalurkan, berkomunikasi, serta berkarya di bidang audio, video, serta animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi, yang dimana hampir semua dari elemen ini akan diajarkan oleh guru-guru yang berpengalaman di bidang multimedia di sekolah kita. Jadi, kalian jangan takut atau ragu setelah kalian diterima menjadi murid multimedia, kalian akan langsung bisa belajar hal-hal tersebut, ketiga elemen penting tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Rahayu dari SMK Negeri 64 Jakarta. Saya adalah siswi dari jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Jurusan RPL adalah jurusan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan informatika. Di sekolah, kami belajar tentang bahasa pemrograman, database, desain, dan lainnya. Produk-produk yang dihasilkan dari RPL adalah website dan aplikasi lainnya. Thank you.
SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 64 sukses, smart, unggul, kreatif, semangat, empati, dan sopan.